Akhirnya terungkap fakta sebenarnya isu selingkuh Brigadir J dan istri Verdi Sambo, agak sensitif. Pemirsa yang budiman, akhirnya terungkap isu perselingkuhan Brigadir J dan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif. Diketahui, kasus tewasnya Brigadir J yang disebutkan polisi tembak polisi kini ramai jadi sorotan publik. Peristiwa ini terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo, suami Putri Chandrawati. Beredar kabar peristiwa ini dipicu karena diduga Brigadir J selingkuh dengan istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menjelaskan, soal isu perselingkuhan antara Brigadir J dengan istri Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pihak kepolisian, kata Buhi, tidak dapat mengungkap kebenaran isu yang beredar luas tersebut ke publik. Lebih lanjut, isu tentang adanya hubungan asmara Brigadir J dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadiv Propam dengan pasal persangkaan 335 dan 289. Tentunya ini juga akan kami buktikan, akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum, sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan, jelas Budi dikutip dari Kompas TV, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Selain itu, Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang juga membenarkan hal tersebut. Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo tersebut. Jadi kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP, lanjut Budi. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Junimat Girsang menduga ada masalah pribadi dalam peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo itu. Untuk itu, Junimat meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus misteri tewasnya Brigadir J. Saya menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian ini, something wrong lah. Kabareskrim pasti mampu mengungkap ini secara transparan dengan melibatkan ahli balistik, psikolog dan mencermati sesungguhnya rumah tempat kejadian tersebut peruntukannya untuk apa, kata Junimat, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Menurut Junimat, terlalu cepat apabila langsung disimpulkan pada kasus pelecehan. Menurut saya terlalu cepat menyimpulkan kejadian itu dengan dasar pelecehan. Pelecehan seksualkah atau pelecehan verbal? Ini harus clear. Beritanya menodongkan pistol. Mestinya pengancaman dong, bukan pelecehan, ujar Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Junimat berharap Polri mengedepankan objektivitas dalam pengusutan kasus ini. Sebab insiden polisi tembak polisi tanpa alasan yang rasional, ini tidak bisa diterima secara logika umum. Objektivitas Polri diuji dalam pengungkapan kasus ini. Sesama polisi saling tembak tanpa alasan yang rasional bisa diterima umum. Apakah sesederhana itu masalahnya sehingga terjadi saling menembak? Apakah Baradae dalam posisi overmah atau nutwer? Jelas Junimat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.